Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 13 Disember ini untuk mendengar permohonan Datin Sri Rosmah Mansur bagi membatalkan 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Jualan Proton menepasi 100,000 unit dengan 13,955 unit dicatatkan pada Ogos 2023 menjadikan jumlah jualan sejak awal tahun sehingga kini kepada 104,602 unit. Jumlah itu menyaksikan peningkatan 19.6% atau 17,121 unit berbanding jumlah dicatatkan untuk 8 bulan pertama tahun lepas. Pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia mengakui prestasinya belum berada pada tahap sebenar selepas ditunjukkan jalan pulang oleh Kodai Naraoka seawal pusingan pertama dalam terbuka China di Gimnasium Pusat Sukan Olimpik di Changzhou. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan Astro Awani.com.